gurih, rasanya lebih medok gitu kan, ada aroma sedikit gosong-gosongnya gitu, apalagi makan sama kerupuk. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channelnya Elisara. Di video kali ini aku ingin berbagi resep mie goreng Jawa. Dan bahan yang sudah saya siapin ada mie instan isi 2. Untuk toppingnya aku pakai 6 buah bakso, 2 buah sosis, ada tauge, ada kol. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya ada bawang merah, bawang putih, tomat, lada, serta kucai. Dan aku tambahkan pula minyak wijen dan juga saus tiram serta bumbu mie instannya. Pertama, saya akan potong dulu tomatnya, kemudian bakso, sosis saya potong tipis, dan kucai. Masukkan mie instan, biarkan hingga setengah matang, jangan terlalu lembek. Panaskan minyak untuk menumis. Tumis bawang merah, bawang putih. Masukkan bakso. Tomat serta sosisnya. Tambahkan lada, masukkan kol, masukkan toge, ini untuk meratakan mie-nya, campur dengan kecap manis. Dan nanti masukkan bersama dengan kucainya. Oke teman-teman, kucai dan mie instannya sudah dimasukkan, campur menjadi satu. Aduk hingga semuanya rata. Tambahkan saus tiram 1-2 sendok. Tambahkan minyak wijen 1 sendok makan. Aduk hingga rata. Masukkan semua bumbu mie instannya. Ini enak banget, teman-teman, beneran.
Oke teman-teman, mie goreng Jawa siap untuk disajikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Nyalakan juga notifikasi loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.